بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Nyanse. Oke teman-teman, kali ini saya mau unboxing sebuah ini teman-teman, staples tembak ukuran 13-8. Ini bisa buat untuk nyetak plus buku, jok, apa stiker di apa kayak di itu ya teman-teman, di kayu gitu, di yang lebih apa keras gitu. Ini harganya 35.000. Oke, kita buka. Bismillah. Ini mereknya Alefix teman-teman, manual staple gun 6566. Ini bahannya stainless semua teman-teman. Ada yang bermerek lebih mahal, tapi lebih milih ini karena lebih murah tapi juga kokoh, walaupun mungkin ukuran beda-beda. Ini agak yang kecil. Ini tempat isinya teman-teman. Ini keluarnya lewat sini teman-teman. Ini bahannya stainless. Ini Alefix 13-4 atau 13-6 atau 13-8, bisa dipakai semua teman-teman. Alhamdulillah aman. Ini ada kunciannya teman-teman. Dikunci. Oke, habis ini kita coba ya teman-teman. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan isi staple gun ya teman-teman. Ini staple gun Alefix 35.000-an. Ini isinya teman-teman, sekilas mirip staples biasa tapi ini lebih kuat. Oke, kita isi. Ini isinya dari bawah ya teman-teman. Gini, tadi awal-awal nyoba dikira kayak gini teman-teman, makanya kok nggak keluar-keluar gitu. Ini ada penguncinya, dipencet ini kalau kebalik nggak keluar. Jadi kebalik kalau mengambil nih pencet. Oke, kita masukin yang sesuai. Jadi gini arahnya, ini mengkurup ke bawah ya teman-teman. Langsung kita tutup. Ini sudah kita kunci ya teman-teman, sampai penyeklek. Lihat nih teman-teman, nanti keluar. Au. Coba lagi teman-teman. Ini teman-teman keluar. Oke teman-teman, kita langsung praktek yang lain. Oke.